Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ria Reski Amalia. Oke, video kali ini aku akan sharing mengenai produk body care rutin aku. Jadi selama ini tuh banyak banget yang bertanya mengenai warna kulit aku yang katanya lebih cerah. Jadi di sini aku akan berbagi rahasia yang aku gunakan selama ini yang menjadi produk body care aku, yaitu tereng. Ini adalah ketiga produk body care rutin aku yang selama ini yang kalian kira aku suntik pemutih lah atau apalah, karena kan aku sebagai orang timur yang biasanya lebih cenderung warna kulitnya itu lebih coklat dan juga sawo matang gitu kan, tapi katanya orang-orang itu aku punya kulit lebih sedikit cerah dan lebih putih gitu loh dibandingkan pada umumnya. Jadi di sini aku akan nge-review ketiga produk body care rutin aku ini, mulai dari bagaimana sih penggunaannya sehingga aku bisa menghasilkan hasil yang bagus, lebih cerah kulitnya dan yang pasti lebih lembut juga. Dan kalian tahu nggak sih aku yang punya salah satu artis, dan sebenarnya sih aku pikirnya dia booming atau banyak yang suka karena yang punya itu artis, padahal setelah aku gunakan ternyata benar-benar seperti apa yang dikatakan orang lain bahwa manfaatnya sangat bagus dalam membuat kulit kita itu lebih cerah. Dari ketiga produk ini, semuanya itu mengandung vitamin E yang untuk fungsinya melembutkan kulit, mencerahkan warna kulit, dan membuat kulit kita itu terasa lebih halus juga. Jadi, aku sangat menyarankan buat teman-teman semuanya untuk menggunakan produk dari Wheel Care Scarlet Whitening ini. Oke guys, jadi sini langsung aja aku akan nge-review mulai dari pertama, yaitu body scrub atau bahasa umumnya itu lulur. Nah, kalian bisa lihat dari packagingnya aja itu sangat besar menurut aku. Ini tuh 125 ml, dan bukan 250 ml ternyata, dan ini tuh bisa digunakan sampai, kalau aku sih ya, 2 sampai 3 bulanan, karena kan kita pakainya 2 sampai 3 kali dalam seminggu ya. Jadi otomatis lebih awet. Nah, oke, untuk penutupnya sendiri kalian bisa lihat di sini memang kelihatan tidak rapat ya. Nah, tidak rapat, tapi padahal ini tuh rapat banget dan anti tumpah karena mungkin ada cekungannya, jadi kelihatan tidak rapat. Tapi kalau kita buka, nah ini tuh ada aluminium foil yang berfungsi untuk menjaga kehigienisan dari isi lulur ini. Oke, langsung saja, kalau aku untuk penggunaan lulur itu sebelum mandi, pastinya sebelum mandi karena setelah mandi kan kita akan menggunakan nanti shower scrubnya. Nah, untuk teksturnya itu warnanya warna putih, ini sisa sedikit karena aku sering banget pakai. Untuk teksturnya sendiri, ini tuh apa, sedikit lebih padat dan juga teksturnya juga halus, tidak sama dengan pada umumnya lulur ya, pada umumnya yang kasar, tapi itu lebih halus. Namun walaupun halus, dia tetap sangat maksimal untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di tangan, di badan, dan juga tidak membuat kulit kita itu terasa sakit pada saat digosok. Oke, okay? Di sini aku akan memperlihatkan. Jadi ini tangan kanan dan ini tangan kiri. Ini aku mau coba di tangan kiri biar kalian lihat pemakaian pertama itu bisa kita lihat perubahan sebelum dan sesudah pemakaian produk ini. Ini tangan kanan dan kiri. Ini belum ada yang digunakan, tapi aku mau coba di tangan kiri ini. Jadi biasanya aku sebelum mandi, aku basahin sedikit badan dan aku gosok secara merata di tangan dan seluruh badan. Ini seluruh badan ya. Yang pastinya pada saat kita gosok itu secara lembut, secara perlahan, dengan pakai perasaan, biar kandungan vitamin-vitamin E-nya itu semuanya meresap di dalam kulit. Ini sebenarnya sudah ada ya cara pemakaiannya, kemudian komposisinya apa aja, semuanya sudah lengkap di packagingnya. Jadi semuanya serba kita bisa lihat, serba tahu, dan nomor BPOM-nya pastinya sudah ada. Ini aman untuk semua jenis kulit, walaupun ibu hamil dan juga menyusui, semuanya boleh menggunakan produk ini. Oke, biasanya sih aku itu diamkan selama 2-3 menit sebelum aku bilas, agar teksturnya juga lebih menyerap dan juga bisa nanti kita gosok itu semua daki-daki, bahkan dosa-dosa pun juga semuanya ikut. Oke, pelan-pelan kita gosok, pelan-pelan sampai benar-benar merata. Nah, ini dia, aku mau coba di sini, tangan kiri aku. Jadi, kita akan diamkan 2-3 menit, baru kita bilas. Ini dia, aku sudah bilas guys ya. Jadi, kita bilas langsung secara menyeluruh dan juga yang pastinya tetap bersih. Ah, ini tuh wangi banget. Jadi tuh hasil pertama yang kita dapat itu wangi dan
kulit itu terasa lebih lembut. Nah, oke, kalau misalnya kita setelah menggunakan lulur, langsung aja kita menggunakan shower scrubnya, sabun. Jadi pada saat setelah menggunakan lulur, langsung mandi aja. Dan ini tuh bisa digunakan setiap mandi 2 kali sehari. Beda kalau lulur itu 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Tapi kalau baris apa namanya sabunnya ini bisa digunakan setiap hari 2 kali sehari pun aku pakai juga. Dan ini tuh variannya bener-bener wangi dan lebih fresh, seger. Oke, jadi kalau misalnya kalian mandi, langsung aja ini tuh sedikit aja sebenarnya itu udah berbusa. Dan sama seperti lulur, dia tuh punya bulir-bulir dan bulirnya itu warna-warni, ada merah, biru. Itu fungsinya untuk apa? Jadi dia juga bisa mengangkat sel kulit mati, daki-daki, dan yang pastinya mencerahkan warna kulit. Karena kan lulur kita pakainya 2-3 kali dalam seminggu. Sedangkan sabun ini kita pakai dalam setiap hari. Jadi ada yang membantu untuk mengangkat daki-daki kita gitu loh. Oke, jadi ini aku langsung pakai. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, di sini tuh aku udah tambahkan sedikit air biar dia mudah menyerapnya. Nih, kita gosok aja dengan pelan-pelan di seluruh badan. Ini aku kasih contoh di lengan aja dan di tangan. Dan biasanya aku tuh diamkan juga 2-3 menit agar dia menyerap, bisa membantu mencerahkan warna kulit, membuat kulit lebih lembut dan lebih harum. Oke, setelah kita gosok-gosok dan secara pelan seperti ini, kita akan bilas sampai bersih. Nah, ini dia, aku udah bilas dan yang pastinya tambah lebih wangi karena tadi ulurnya sudah wangi, terus ditambah lagi di sabunnya itu lebih wangi lagi. Jadi benar-benar kayak pakai parfum seluruh badan. Dan oke, kita lihat perubahannya dulu. Ini mungkin tidak secara signifikan perubahannya, tapi ini penggunaan satu kali. Jadi kalau misalnya kita rutin itu akan muncul perubahan. Tapi aku akan kasih lihat perubahannya itu setelah menggunakan body lotionnya benar-benar terbukti karena aku sudah selalu pakai. Oke, langsung saja setelah mandi. Kalau misalnya sih aku saranin setelah mandi dan kulitnya itu masih lembab, itu gunakan body lotion karena itu akan lebih mudah menyerap dan yang pastinya manfaatnya lebih bagus. Jadi aku kasih lihat dulu untuk varian di sini itu aku Jolly. Dan itu wangi banget seperti parfum, tapi aku nggak tahu sih nama parfumnya ini apa. Intinya wangi banget, kayak mewah dan apa ya, kayak mahal banget gitu loh wanginya. Dan kalian harus tahu bahwa packaging dari body lotionnya ini sangat bagus karena ukurannya pas, nggak begitu besar, tidak begitu kecil, jadi bisa kita simpan di dalam tas. Dan juga ini anti tumpah. Kalian kalau misalnya mau pakai, kalian geser ke kanan untuk mengunci, jadi kayak klik itu akan mengunci, geser ke kiri untuk membuka. Oke, jadi ini fungsinya sama semuanya untuk melembutkan dan mencerahkannya. Pastinya ini tuh tidak lengket, tidak melengket di pakaian kalau misalnya kita pakai, dan juga lebih mudah menyerap. Oke, langsung saja kita tambahkan di tangan. Ini sebenarnya udah sering banget aku pakai. Jadi aku terapin, ratakan di kulit secara menyeluruh, merata, dan kita pelan-pelan gosoknya karena yang namanya pelan-pelan terhadap kulit itu bagus, guys. Tidak membuat kulit kita itu dikasari. Apapun itu sebenarnya kalau dikasari itu nggak bagus. Cobalah dengan secara lembut. Pasti akan hasilnya bagus juga. Curhat nih. Oke, jadi kita akan lihat perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan dari rangkaian body care aku yang membuat kulit aku cerah dan yang pastinya lembut wangi sepanjang hari. Oke, jadi tadi ini itu belum, dan ini aku pakaikan tadi produknya. Tada! Wow, benar-benar terbukti guys, 1 kali pemakaian. Jadi aku tuh baru sadar sebenarnya ternyata sebeda itu loh hasilnya setelah penggunaan dan sebelum. Karena kan selama ini aku pakainya keseluruhan badan, jadi kita tidak bisa bedakan yang mana yang belum dan tidak karena secara menyeluruh. Tapi ini tuh aku baru perhatiin ternyata sebeda itu loh hasilnya. Kalian bisa lihat gak sih? Ini tuh belum aku gunakan sama sekali hari ini guys ya. Dan ini tuh tadi aku pakai. Wow, keren banget. Dan paling aku suka dari semua produk Scarlett ini warnanya. Ah, lucu-lucu dan kayak serasa ingin dimakan karena memang warnanya tuh bisa ya berpikir warna seperti ini tuh sangat disukai oleh semua kalangan umur karena memang membuat mata itu lebih fresh. Aku sangat menyarankan buat teman-teman semuanya yang ingin body care rutin seperti aku,
pakailah Scarlett Watt ini karena ini benar-benar terbukti manfaatnya dalam melembutkan kulit, mencerahkan warna kulit, dan yang pastinya cocok untuk semua jenis kulit. Dan juga ibu menyusui, ibu hamil boleh gunakan. Di review aku, semoga bermanfaat. Jadi kalian misalnya ada yang penasaran, silahkan langsung ke Instagram Scarlett Whitening, ada di deskripsi. Kalian juga boleh langsung di Shopee Scarlett Whitening, kalian langsung boleh belanja sekarang ini. Dan jangan lupa kalau misalnya ada ditanyakan, kalian komen aja di luar sini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.